Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rate Kali. Kali ini saya akan menguji seberapa cepat fitur Quick Charge di smartphone Infinix Hot Note. Smartphone yang akan mulai dijual di Lazada dalam waktu dekat ini. Sementara Anda sudah bisa memesannya dari kurang lebih 1 atau 2 pekan lalu. Seperti Anda lihat, di sini dayanya sudah sangat sedikit, sudah merah. Hanya 35%. Dan ketika baterai lemah, mereka akan menawarkan opsi Ultra Lower Power Mode atau ada juga menu low power. Untuk mode ultra power saving, mereka akan mengubah layar menjadi grayscale dan juga akan mematikan beberapa fitur yang tidak penting. Sementara agar dapat melakukan pengecasan dengan cepat, Anda membutuhkan charger bawaan yang memiliki daya output 2 ampere. Sekarang mari kita hubungkan dengan charger dan kita lihat. Kita akan ukur waktunya dengan stopwatch. Lalu kita akan tinggalkan. Dan kita akan lihat berapa persen yang didapat atau berapa lama dia bisa bertahan. Kita lihat dengan 5% berapa lama durasi yang bisa Anda dapatkan di mode Ultra Power Saving. 1 jam 23 menit, 1 jam 39 menit. Oke, hampir 2 jam. Sekarang mode Ultra Power Saving-nya kita matikan atau disable. Dengan persentase masih 5%, kita akan charge dengan charger bawaannya. Dimulai dari sekarang. Oke, mulai mengecas dan akan kita tinggalkan selama beberapa saat. Oh,
Okay, saya rasa sudah cukup. Kita akan tunggu sampai 8 menit dan saya akan cabut konektornya. Kita tunggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu, dan ya. Dalam jangka waktu 8 menit, kita kini mendapatkan baterai dengan level 13%, di mana jika kita menggunakan mode ultra power seperti tadi, kita akan mendapatkan 4 jam 17 menit. Wow. Oke, demikian pengujian seberapa cepat quick charge di Infinix Hot Note. Saya Rateka Winderly. Like, comment, share, and also subscribe for next more cool videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.